Satu minggu pasca gelaran acara peluncuran produk robotik Tesla terbaru pada 11 Oktober lalu, Tesla tak kunjung pulih dari kejatuhan harga sahamnya pada hari yang sama. Dalam acara yang menyuguhkan tiga model produk otomasi terbaru itu, Tesla memperkenalkan dua kendaraan tanpa setir dan pedal gas yang dinamakan robot taksi bermuatan dua orang seharga $30.000 atau setara 460 juta rupiah, dan robot van berkapasitas maksimal 20 orang. Selain kedua kendaraan nirkemudi, Elon juga memperkenalkan Tesla Bot yang dinamai Optimus. Dan diklaim bisa menggantikan peran manusia dalam berbagai jenis pekerjaan fisik, seperti asisten rumah tangga dan buruh pabrik. Meski tampak euforia penonton yang ramai menghadiri acara perilisan tersebut, namun ternyata hal ini tidak tergambar pada harga saham Tesla yang justru turun sebesar 8%. Kalangan investor besar menyayangkan atas presentasi Elon Musk yang disebut kurang memberikan penjelasan rinci pada proyek-proyek yang baru saja dipublikasinya.